Saya Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, selaku Ketua APKARI Asosiasi Pemadam Kebakaran Republik Indonesia, pertama mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Edu Dampar. Edu Dampar ini adalah bagian dari orang-orang yang militan karena kesukarelaannya mereka ikut berpartisipasi, ikut berperang membangun pemadam kebakaran bukan hanya di DKI Jakarta tapi secara nasional di Indonesia. Nah, ini terbukti dengan salah satu programnya yang dilaksanakan oleh Edu Dampar, yaitu melaksanakan Zoom meeting atau melaksanakan webinar kaitan dengan pengetahuan-pengetahuan atau fungsi-fungsi pemadam kebakaran seperti apa. Jadi saya sangat apresiasi dan ini merupakan wujud ya kepedulian Edu Damkar terhadap para petugas pemadam kebakaran yang akan lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya. Kita ketahui bersama bahwa tidak ada pemadam yang jago, tidak ada. Yang ada adalah pemadam yang terlatih, yang mereka mengetahui apa yang menjadi fungsinya dalam penyelamatan dan penanggulangan kebakaran. Karena terus harus diasah pengetahuannya, terus harus di-refresh pengetahuannya. Nah, ini Edu Damkar ini orang-orang yang militan. Yang tadi saya sampaikan, dengan kerelaannya, dengan keikhlasannya, mungkin dengan tanpa pamrih ya, mereka ikut dalam berperan bagaimana meningkatkan profesionalisme pemadam kebakaran. Terus maju Edu Damkar, tetap semangat dan selalu berinovasi, berkreativitas, terus melakukan langkah-langkah terobosan agar petugas pemadam kebakaran di Indonesia yang notabene-nya adalah manusia yang memang bertugas kemanusiaan, saya yakin dan percaya yang Edu Damkar lakukan ini merupakan rangkaian amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, jaya selalu Edu Damkar.